Kementerian Pertahanan mengklarifikasi soal akun resmi X instansinya yang menuliskan tweet dengan tagar Prabowo Gibran 2024 di salah satu cuitan mereka. Tagar itu muncul dalam sebuah unggahan Kemenhan terkait pembangunan mes atau tempat tinggal di Lanut Raden Sajat Natuna, Kepulauan Riau, Minggu 21 Januari 2024. Karo Humas Sekjen Kemenhan, Brigjen Edwin Adrian Sumanta, menyebut tagar itu muncul karena ketidaksengajaan atau autotek dari admin akun X Kemenhan. Edwin bilang, pihaknya telah melakukan evaluasi dan teguran keras kepada admin supaya berhati-hati dalam proses publikasi. Kemudian selang beberapa jam usai ditegur, tagar tersebut langsung dihapus dan diganti. Ia juga menegaskan bahwa semua pegawai Kemenhan menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu 2024. Meskipun Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.